Saya juga pernah menangkap TKA Cina yang tidak punya dokumen yang lengkap. Oh. Visanya kunjungan wisata. Bagaimana mungkin visa kunjungan wisata mereka menggunakan pakaian helm kuning dan bekerja di sebuah tambang yang ada di Republik ini. Di mana lokasi waktu itu? Di Kecamatan Lede, Pulau Taliabu. Taliabu di Maluku Utara. Maluku Utara. Ya, dan peristiwa markasnya seperti itu bukan mustahil terjadi di banyak daerah Indonesia yang lainnya. Apalagi itu daerah tempat penugasan saya, dan saya tahu persis, bukan katanya, dan saya menyaksikan sendiri. Melakukan bagaimana, langsung bahkan ya. Bagaimana banyaknya TKA Cina yang masuk, hampir setiap hari masuk ke sana. Itu daerah saya sendiri, jadi bukan katanya. Saya tahu persis. Okay. Di mana mereka tempat bersembunyinya, di bunker-bunker yang sudah disiapkan, saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Di sebelah saya masih ada jagoan kita, Ruslan Buton, Kapten Purnawirawan. Boleh dong kita sebut Purnawirawan kan? Terserah. Oke, ini kita ada di mana begini ngeliatnya ya. Ini kita ada di Bandara Juanda. Kembali ke Jakarta. Ke Jakarta kita kan kembali. Oke ya. Oke, Bang Ruslan Buton, ini kan menjelang 10 November nih. Nah, 10 November itu kan mestinya buat bangsa Indonesia ini sesuatu yang sangat istimewa untuk diabaikan begitu saja. Kita kenal 10 November Hari Pahlawan. Dan itu ceritanya sungguh luar biasa, bagaimana rakyat penduduk arek-arek Surabaya yang nyaris tanpa perlengkapan senjata mampu mengalahkan pasukan Sekutu yang baru menang perang dunia kedua. Nah, sekarang kalau kita tarik ke zaman sekarang, bagaimana nilai-nilai 10 November itu kita tertularkan pada anak-anak muda kita? Baguslah. Terima kasih. Peristiwa 10 November kita semua tahu dan dicatat dalam sejarah Republik Indonesia bahwa 10 November itu merupakan Hari Pahlawan. Oke. Okay. Nah, di mana dikatakan Hari Pahlawan karena banyak rakyat, banyak tentara yang berguguran di medan pertempuran demi mempertahankan NKRI. Mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Jadi ini peristiwa yang sangat luar biasa. Saat itu ataupun ketika itu kita tahu bersama bahwa rakyat Indonesia di bawah komando Bung Tomo dengan suara takbir yang lantang, dan kemudian Bung Tomo juga menyerukan perlawanan, membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk tetap bangkit dan melaksanakan perlawanan demi mempertahankan kemerdekaan tadi. Hanya dengan suara takbir beliau bisa membangkitkan seluruh rakyat, walaupun rakyat menyadari bahwa mereka semua terbatas dalam perlengkapan ataupun peralatan tempur. Tidak seperti yang dimiliki oleh tentara Sekutu pada saat itu. Tentara Sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Betul. Ini nggak sembarangan luar biasa, ini ya. Itu luar biasa. Ini secara akal nggak masuk akal. Masuk akal. Nggak masuk akal ya. Dengan takbir Allah Akbar, seluruh rakyat bangkit dengan semangat yang membara, yang berapi-api. Saya yakin dan percaya itu ada keterlibatan dari Yang Maha Kuasa. Allah Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang Ruslan, bagaimana kita mewariskan nilai-nilai perjuangan arek-arek Surabaya khususnya dan para pahlawan umumnya ketika pemerintah kita secara sistematis justru menghapus pelajaran sejarah, sehingga anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, bahkan sampai mahasiswa kita terputus dari masa lalunya, masa lalu perjuangan pergerakan bangsa Indonesia ketika melawan, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Gimana, Pak? Ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semuanya, bahwa saat ini di kurikulum pendidikan yang ada, baik mulai tingkat SD sampai dengan di perguruan tinggi, kurikulum daripada pendidikan sejarah, pelajaran sejarah itu sudah hampir terhapus. Ada tapi sudah garis-garis besar, tapi secara detail sudah tidak ada. Ini sebuah hal yang sangat merugikan kita semua, karena apa?
bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Nah, bagaimana kita menjadi besar kalau kita sudah tidak tahu siapa pahlawan pejuang kemerdekaan Republik ini yang punya peranan penting untuk memerdekakan kita sampai dengan sekarang? Iya, iya. Bang, ini kan kalau abang tadi bilang penghapusan sejarah itu adalah sebuah kerugian besar. Pertanyaan utama, kenapa justru pemerintah kita melakukan itu? Walholang. Saya juga justru itu pertanyaan yang sama. Kenapa di era pemerintahan ini pendidikan sejarah itu terhapus? Sejarah perjuangan bangsa, sejarah tentang keadaan bangsa ini mulai dari zaman penjajahan sekarang hampir-hampir hilang. Buat saya nggak masuk akal ini sebetulnya. Bagaimana mungkin sejarah yang begitu penting sebagai apa ya, cermin lah gitu ya. Bukan kita mau meratapi sejarah, tentu ya, bukan betul. Ya. Bukan kita mau bernostalgia. Tapi kita bercermin. Perlu kita bercermin dari sejarah. Dari situ kita tahu terulang. Bagaimana kelemahan kita, lobang-lobang mana membuat kita jatuh, kan gitu kan. Puncak-puncak mana yang berhasil didaki oleh para pejuang kita sehingga mencapai sukses dan sebagainya. Betul. Nah, dalam konteks global sekarang ini Bang Ruslan, Anda melihat nggak ada sesuatu yang sedang mengendalikan kekuasaan kita, entah eksternal atau internal, sehingga merugikan kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia? Saya pikir kalau saya berspekulasi, mungkin ini pikiran yang hanya miliknya saya sendiri. Tetapi secara umum kita tahu semua masyarakat kita ini semuanya sudah sadar. Sudah sadar bahwa akan dibawa kemana arah republik ini, arah bangsa ini. Karena tanda-tanda untuk menghilangkan sejarah itu sudah sejak dulu, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu sudah ada. Artinya bahwa negara kalau tidak lagi berdasarkan sejarah, itu berarti negara itu diambang kehancuran. Kehancuran ya? Boleh nggak saya bertanya dalam nada menyimpulkan bahwa ini ada tangan-tangan PKI, komunis di balik semua kebijakan seperti ini? Mantap deh. Intinya, kalau menurut saya, semuanya orang-orang yang punya kepentingan yang mengambil kebijakan ini, orang yang punya kepentingan. Kalau kepentingannya untuk bangsa, negara, dan rakyat serta agama, itu tidak akan ada terjadi hal-hal seperti itu. Mereka tetap mempertahankan bagaimana sejarah perjuangan bangsa itu mengantarkan kita sampai dengan detik ini. Oke, ini kan mau nggak mau akhirnya kita bicara soal kedaulatan ya Bang Ruslan ya. Mohon maaf nih kalau saya mengulik sedikit masa lalu Bang Ruslan. Yang kita tahu sebagai rakyat awam itu Ruslan Buton adalah kapten. Ya. Punya tanggung jawab menjaga perbatasan di daerah-daerah terluar. Ya. Kemudian yang kita tahu lagi Ruslan Buton dipecat. Ya. Nah ini yang konon kita dengar lagi sebagai rakyat itu karena tanggung jawab Bang Ruslan menegakkan kedaulatan dalam konteks TKA asal RRC Cina. Ya. Nah, ini ada nggak kaitannya semua ini kalau kita coba rangkai-rangkaikan? Saya jadi ketawa, jadi merinding ya. Ya ini suatu hal yang unik, hal yang lucu, menggelikan, itu saya alami. Iya, iya. Oke lah, kalau membahas lagi, ini kan udah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Gak apa-apa, kan penontonnya beda-beda. Ya, bahwa saya terpaksa melepaskan dinas, atau melepaskan seragam TNI, ya dianggap melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Oke, saya anggap itu sebuah kesalahan. Tetapi ada kaitan dengan tadi yang disebut kedaulatan negara, bahwa sebelum terjadi peristiwa itu saya juga pernah menangkap TKA Cina yang tidak punya dokumen yang lengkap. Visanya kunjungan wisata. Bagaimana mungkin visa kunjungan wisata mereka menggunakan pakaian helm kuning dan bekerja di sebuah tambang yang ada di Republik ini. Di mana lokasi waktu itu? Di Kecamatan Lede, Pulau Taliabu. Taliabu di Maluku Utara. Ya, dan peristiwa markasnya seperti itu bukan mustahil terjadi di banyak daerah Indonesia yang lainnya. Apalagi itu daerah tempat penugasan saya, dan saya tahu persis, bukan katanya, dan saya menyaksikan sendiri. Melakukan bagaimana, langsung bahkan ya. Bagaimana banyaknya TKA Cina yang masuk, hampir setiap hari masuk ke sana. Itu daerah saya sendiri, jadi bukan katanya. Saya tahu persis, bahkan di mana mereka tempat bersembunyinya, di bunker-bunker yang sudah disiapkan, saya tahu. Nah ini kan menjadi suatu paradoks dibanding di, ketika kita sandingkan dengan penjelasan para pejabat kita di Jakarta. Saya sebut aja, sorry banget ya, Luhut Binsar Panjaitan. Ini kan menteri satu ini selalu menjadi bumper, pasang badan, jadi centeng kepentingan RRC khususnya TKA dan investasi Cina di Indonesia. Mengatakan mereka adalah para tenaga ahli lah, expert, apa betul mereka tenaga ahli? Enggak,
Tidak semua. Tidak semua. Sebagian besar bahkan bukan. Baru beberapa waktu yang lalu kita juga menyaksikan ada tenaga ahli yang mereka gadang-gadang sebagai tenaga ahli hanya ngelas saja nggak bisa itu. Oh iya. Ada viral videonya beberapa waktu yang lalu. Ngelas nggak bisa itu. Bayangkan tenaga ahli seperti apa yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahlinya Indonesia pun lebih dari itu. Jauh lebih bagus ya. Ya saudara sekalian, seperti Ruslan Buton katakan tadi, memang beberapa hari ini beredar viral video bagaimana sebuah tabung besar ya, semacam silinder itu dilas dengan, waduh, saya yang awam aja tahu itu berantakan. Ya nanti ini videonya nih ya. Hei saudara-saudara, mari kita tengok pertunjukan Cina Kopla yang datang dari negerinya untuk menghancurkan pasaran welder Indonesia. Coba tengok hasilnya. Kirim jauh-jauh untuk apa di sini, Tong? Ini dia semua ngelas ini. Hancur. Nah, nanti orang Indonesia yang menyelesaikan ini. Digerinda lagi, dibagusi lagi sama orang Indonesia. Ini Tong-Tong ini ngelas terus ya. Kepala otaknya jauh-jauh datang dari kampungnya untuk ngancurin aja ini. Apa biaya datang dari Cina hanya untuk menghancurkan kerja orang Indonesia? Cong, aku udah bisa ngelas, bilang benda bisa ngelas, Cong. Nah, kawatnya ini, 422, 4 mili. Jadi gitu, ngeri sekali begitu. Nah, kualitas tenaga kerja yang seperti inilah yang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Nah sekarang dalam perspektif kedaulatan NKRI, apakah Bang Ruslan dengan pengalaman lapangan sebagai militer itu melihat bahwa tenaga kerja asing itu betul-betul naker atau milisi atau bahkan tentara merah dari Cina? Kalau saya menganggap kedatangan TKA yang membanjir, yang begitu luar biasa hampir setiap hari di Bandara Cengkareng itu penuh dengan mereka, di semua bandara lah banyak. Oke. Itu sangat banyak. Jadi saya menganggap ini suatu hal yang sangat tidak wajar. Oke. Sangat tidak wajar. Oke. Sementara tenaga-tenaga kerja kita banyak yang punya kemampuan, justru di PHK dan diberhentikan. Ya. Lah kenapa TKA Cina selalu masuk dengan begitu masif, begitu wah? Di luar akal sehat kita. Jadi saya menganggap mereka ini bukan hanya sebagai tenaga ahli. Menurut saya bukan hanya sebagai naker ya, tenaga kerja ya. Orang-orang yang dipersiapkan. Dipersiapkan. Dari, ya kita nggak tahu. Sekarang Republik ini seakan-akan kan tergadai semua dengan semua kepentingan-kepentingan bangsa, semua untuk dana pembangunan, dana apa semuanya, infrastruktur dan lain sebagainya itu dibantu dari Cina. Oke. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan lagi bahwa di Cina itu kalau nggak salah kabaca, itu setiap penduduk laki-laki dewasanya itu wajib militer. Ya. Jadi mereka dilatih, latihan militer. Jadi minimal mereka sudah punya dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan militer. Ya. Jadi bukan mustahil juga mereka yang datang ke sini adalah orang-orang yang sudah dilatih. Ya. Atau bahkan milisi. Atau bukan mustahil, sorry banget, yang memang tentara. Kan kita nggak tahu mereka pakai masker, nggak bisa ngomong bahasa Inggris segala macamnya ya. Cuman kenapa ini terus berlanjut dan itu dari sisi lagi-lagi ancaman kedaulatan kan nyata sekali gitu loh. Masalahnya mereka bangun jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, kan terus pun ada pekerja-pekerjanya. Nah sebagai pengalaman orang militer, apakah bukan mustahil bahwa lokasi-lokasi itu menjadi kantong-kantong militer mereka? Base camp lah minimal, atau bahkan mungkin markas mereka. Gimana Bang Bukan? Saya setuju bahwa itu adalah bagian daripada strategi mereka juga. Dengan menggunakan lokasi-lokasi tambang yang mereka kuasai sebagai basis mereka. Saya sangat meyakini itu. Karena itu tadi yang saya bilang, bahwa kehadiran mereka di lokasi-lokasi pertambangan itu sangat tidak wajar. Nggak wajar ya. Oke, sebelum sebagai penutup, kira-kira apa yang harus
apa pemerintah lakukan dulu deh dalam mengantisipasi hal seperti ini? Ada saran nggak? Kalau saran saya, ya udahlah, semua orang sudah tahu, masyarakat semua sudah tahu, tidak bodoh kita ini semua. Ya. Dengan ketidakwajaran kedatangan TKA-TKA Cina yang menguasai republik ini, ya, sudahlah, udah pulangkan mereka semua itu. Kembalikan nanti, ke negara asalnya. Nanti proyeknya terganggu, terhenti. Enggak, jangan jangan ragukan kemampuan tenaga kerja lokal. Oh. Orang-orang Indonesia punya kemampuan yang lebih di atas rata-rata banyak. Dan mereka juga dibutuhkan di luar negeri. Oke, okay, oke. Okay. Dibutuhkan. Jadi kalau tidak kunjung dipulangkan, karena faktanya tenaga kerja kita mampu dan bisa lebih bagus, berarti memang ada agenda terselubung ya? Ada agenda terselubung. Ada agenda tertentu ya? Ada agenda tertentu. Ada agenda tertentu. Oke, sekarang saran buat kita, rakyat Indonesia, harus bagaimana? Saya mengajak, menghimbau seluruh anak bangsa yang peduli bangsa, yang cinta tanah air, momentum 10 November 2021 adalah momentum yang terbaik untuk kita memperingati, merenung bagaimana besar, bagaimana jasa para pahlawan kita melepaskan darahnya, melepaskan nyawanya demi merah putih. Nah, itu yang harus tertanam di dada setiap anak bangsa untuk mencintai republik ini. Kalau semua anak bangsa merasa atau memiliki jiwa nasionalis, jiwa cinta tanah air, maka negara ini akan selamat dari penjajahan. Oh. Saya khawatir negara ini kalau kita tidak peduli, maka kita akan mengalami masa penjajahan untuk yang ketiga kalinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, soal merenung ini satu sikap yang menurut saya, mohon maaf, statis. Oke. Ada nggak sikap lain yang lebih aktif ya, lebih dinamis? Misalnya, ini kan kita tadi di awal tadi Bang Rusul mengatakan bahwa kita waktu itu pemuda-pemuda kita area-area Surabaya digelorakan oleh pidato Bung Tomo. Nah, mungkin nggak pidato-pidato seperti itu kita gelorakan kembali, entah bagaimana caranya gitu? Ya bisa saja. Jadi kembali lagi, sekarang kita semuanya prihatin bahwa semangat juang, jiwa nasionalis, jiwa cinta tanah air yang dimiliki anak bangsa sekarang itu sangat-sangat udah kritis lah menurut saya. Banyak orang yang sudah tidak peduli dengan keadaan bangsa. Dan kalau semua anak bangsa yang masih peduli dengan bangsa yang cinta tanah air, contohnya misalkan perdengarkan orasi pidato Bung Tomo setiap hari menjelang 10 November. Lewat apa? Berdekatan gimana? Di masjid-masjid apa gimana? Mungkin di rumah masing-masing dengan, kan ada speaker aktif, ada apa semuanya. Minimal untuk dirinya sendiri masing-masing, itu akan bangkit semangat nasionalisnya. Apalagi kalau tiap RT bikin gitu ya? Ya, 10 November hadir di Taman Makam Pahlawan untuk kita memberikan penghormatan kepada mereka. Bang, kita minta maaf, kami masih belum bisa berbuat seperti kalian. Okay, kita doakan pahlawan kita mendapatkan tempat terbaik. Amin. Dan kita pun harus malu terhadap pahlawan-pahlawan yang sudah berjasa melepaskan nyawa, menumpahkan darahnya untuk bangsa ini, kita harus malu. Kita tidak mengikuti seperti apa yang mereka lakukan. Oke, Bang Ruslan Buton, dahsyat sekali. Jadi pesan yang saya tangkap adalah kita gelorakan terus semangat perlawanan juang tadi, antara lain dengan mengurangi, memutar lagi pidato-pidato Bung Tomo. Minimal di rumah masing-masing. Minimal di rumah masing-masing. Syukur-syukur bisa di tempat-tempat publik ya. Nah, di sekolah-sekolah. Tapi di masalah kan ada di kepala sekolahnya kan? Ya saya pikir enggak, ini hal yang wajar, kita cinta air. Enggak ada alasan itu. Enggak ada alasan. Pidato pahlawan kita ya. Kalau kepala sekolahnya takut memutar video ataupun pidato Bung Tomo, nah itu dipertanyakan, pakai merah putihnya dipertanyakan. Luar biasa. Lalu. Oke saudara, demikian obrolan kita, saya Edi Mulyadi dengan Ruslan Buton. Nah, ini dahsyat sekali, saya kasih bocoran dikit ya tadi. Kita ini banyak dapat bantuan dari petugas di sini, baik yang milih sipil maupun karena melihat sosok Ruslan Buton. Bang, saya hormat bang, saya bangga bang, abang. Wah, saya nguping aja dengar tadi itu dari belakang. Dahsyat, alhamdulillah Allah mudahkan lewat sosok Ruslan Buton. Ya. Demikian, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.